manusia dihiasi dengan rasa cintanya kepada wanita ataupun lawan jenis. Dan manusia itu juga dihiasi dengan kecintaannya kepada anak, pula dihiasi dengan kecintaannya kepada harta yang banyak. Harta itu dari emas dan perak, bisa juga walau keliling musawamah, kuda, kuda yang dikandang, kuda-kuda yang dilepas musawamah, walau kanani, walau bisa juga hewan ternak dan tanaman-tanaman. Dari kata-kata Al-Hayati dunia itu adalah kesenangan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi di sini, walaupun itu adalah kesenangan, tapi yang ada di sisi Allah ataupun kenikmatan yang di sisi Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Dan bahasa mudahnya, walaupun terlihat indah, tetapi sebenarnya yang berada ada bersama Allah jauh lebih indah dari apa yang kita lihat. Kadang-kadang saya mempertanyakan sesuatu yang saya lihat indah di dunia itu, kalau lagi imannya air itu kadang-kadang bertanya ini, itu ada yang indah, jangan-jangan yang diberi Allah lebih indah dari ini, yaitu ada nikmat, ada jangan-jangan yang diberi Allah lebih nikmat daripada ini. Tapi manusia juga nyari hukum aja, wajarlah aku sukanya yang cepat-cepat yang ada di depan mata itu, enggak berlaku yang namanya berlaku pepatah mengatakan baitul yawmi khairum min dajjatil ghadi, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Daripada makan nunggu sampai besok makan ayam, lebih baik hari ini kita pecahkan telur. Padahal kalau kita mau sabar nunggu telurnya itu tidak usah dimakan semua, kemudian diletaskan, itu besok telurnya juga banyak, bisa jadi makan sekalian. Jangan-jangan yang kita anggap indah itu punya Allah lebih indah. Dan ternyata itu bukan jangan-jangan, karena Allah indah Allah. Menjadi sebuah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bahwa dunia ini dibuat indah. Lagi bersolek, kadang-kadang kita tertarik, akan tetapi saking tertariknya dia ini, kadang kita menjadi lengah. Maka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang menyerah kepada kondisi yang dihadapinya. Ya sudah, karena Allah begini, sudah dengan syarat, ya kita terima saja. Tapi dalam bentuk istislah atau yang disebut dengan menyerah,
semua pilih begini, jadi kamu pilih begini ya. Kemarin dia itu mengadili teman. Mau nggak mau begini juga. Maunya menuruti. Kemudian yang kedua, ada orang yang lari. Larinya tapi ini lari melarikan diri, bukan mengajar. Ada ayatnya fafirru ilallah. Tapi ini fafir, bukan fafirru ilallah. Dia justru lari kemana untuk menghindari. Tapi dalam jangka waktu yang lama. Kalau menghindar dalam jangka waktu yang cukup terus baik lagi masih. Tapi ini berkolak. Maka mestinya ada istilah orang habis tasawuf al-khalwatu fil jannah. Dalam bahasa Jawanya kotor ingrami. Jadi yang diminta oleh saya ini adalah mengendalikan diri, tetapi di tengah keramaian, bukan di tengah hutan ataupun di dalam kota. Para santri sekalian, maka untuk bagaimana kita menghadapi dunia yang indah ini, Ibnu Athaillah menyebutkan hikmahnya yang ke-23. Bunyinya la tata rokok farohul adhyari fa'in adhari bayat ta'ukahan wujudin murokok adhyam fi mahuwa mokin kafihi. La tata rokok jangan kamu menunggu farohul adhyari. Faroh itu artinya nganggur. Al-Adhar itu selain Allah. Maksudnya nganggurnya selain Allah itu adalah yang dunia itu akan berhenti untuk menyembuhkan kamu. Jadi bacaannya ini. Kenapa hal ini kok jangan? Fa'inna dalika yang ta'ukah wujudin murokobat ilmu. Karena hal itu nunggu dalam bahasa dunia kaswif. Saufa, saufa, nanti, nanti, menanti, nantikan. Bukan menanti, nunggu. Tetapi akhir-akhirnya pekerjaan. Fa'inna dalika hal itu bisa memutusmu dari murokobat. Murokobah itu artinya merasa diawasi lalu oleh Allah. Fima huwa mungkin kafihi, padahal Allah telah menempatkanmu di tempat itu. Ini begini. Kalau dibuat contoh misalnya, marhalat syabab di dalam fase anak muda gitu, itu ada orang gimana nih kalau kita waktu muda belajar. Oh, gak usah lah belajar, nanti masih ada waktu. Anak baru belajarnya nanti saja, kalau sudah tahun kedua cukup jangan menunggu belajar. Ketika sudah tahun kedua, ayo kita menambah ilmu-ilmu yang belum kita dapat di pesantren ini. Nantilah kalau tahun ketiga. Kemudian kalau sudah tahun ketiga, ini masih banyak yang belum. Mas kamu budi dapat itu, ya apa masih ada tahun keempat. Skripsi banyak terus. Nanti bisa nambah-nambah. Kemudian kalau sudah skripsi, ya nantilah. Ini kita masih banyak juga sudah PPG apa UBK apa tamir masjid apa PM apa
Jangan ada apa yang lain. Mungkin politik kebangsaan, kemudian nanti apa lagi orang sendiri kan di pelosok, pelosok itu gak kerja. Nah ini kemudian sampai di pelosok nanti, ah iya, ada sibuk nanti lah kalau sudah pulang. Dulu saya tidak tahu kenapa dulu saya ikut Korea. Dalam bahasa Inggrisnya, jangan kamu tunda pekerjaan hari ini untuk esok, karena esok kamu sudah memiliki kerjaan yang lain. Bukannya mudah jadi besok itu sudah ada kerjaan, maka kerjaan hari ini selesaikan hari ini, jangan kamu tunda besok. Pekerjaan besok jangan kamu tunda lusa, karena lusa ada pekerjaan lain selain hari esok. Pekerjaan bulan depan, bulan ini jangan kamu tunda bulan depan, karena bulan depan kamu sudah memiliki pekerjaan lain. Pekerjaan kamu yang bisa kamu lakukan ketika kamu masih muda, jangan ditunda hingga di usia dewasa, karena dewasa memiliki tugas lain. Nah kemudian kerjaan dewasa jangan kamu tunda, sehingga nanti bisa kamu lakukan ketika masa tua, karena ketika masa tua memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Dari sini dalam bahasa yang akademik, jangan menunggu berhentinya agar dunia ini untuk menyesuaikan dirinya kepada kamu. Dia berhenti untuk menjadi contoh.